to di mo na maepe lo atunga mo. Sae bola ma iau di matin ja dewa tamu oto di mo iau di tia tama isan di sanga eto pun ba. Tori andi ambandi me pasuku wasara inna dua pade sanga lai dana di pasuku anue usurum monge gara-gara watamu nge makara nai o mapandra e o budi kasina naru asara gara-gara e o budi imu torimu apa mai lawa seruana laida to malam malam mai tai di laina torimu tata mi o lalani ateu Berbahasa Indonesia yang baik dan benar tentu membuat kita mudah berkomunikasi dengan saudara-saudara kita sebangsa. Kemampuan berbahasa Inggris bukan saja memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, namun juga membuat kita dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Sekolah di Radio dihadirkan sebagai sekolah yang menyenangkan, yang dapat Anda simak di MAG 96,9 FM Waingapu, live stream www.maxfmwaingapu.com atau YouTube channel MAG FM Waigepe. Ayo bergabung di kelas Bahasa Indonesia bersama Franz Worahebi setiap Senin mulai jam 18 WITA. Pasukan diistirahatkan itu menjadi kalimat tunggal saja. Artinya tidak menuntut kalimat lain. Tapi dengan adanya supaya pasukan diistirahatkan, dia tidak menjadi kalimat tunggal lagi, dia tuntut adanya induknya yang dia tergantung ini anak kalimat.
dan kelas bahasa Inggris bersama Miss Evi setiap Sabtu mulai jam 18 WITA. Get ready with your pencil and your paper and listen to me very carefully. We are going to practice some words together. Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon di nomor 0823-3973-8662 atau melalui SMS dan pesan WA di nomor 0822-4703-5381. Nugevi tunggu ya. Sekolah di radio, hanya di Max FM, radio keluarga Anda. Panggangan pilo panggangan pilo di bawah balik nasi tujuh si terjehang sedang menidih lemani lo sama dek baik sama dek sama menanggung lah hati pedih sama menanggung lah hati pedih itu
maka telah dikehendakkan. Itulah kata laku kehendakkan. Sedang mendengarkan Max 96,9 FM, radio keluarga Anda. Anda sedang Selamat sore warga Kota Wengapu dan sekitarnya. Selamat sore saja untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami di Max 96,9 FM, radio keluarga Anda. Kembali Anda bersama saya Ray di program sore dengan di edisi 17 hari ini. Berharap Anda lagi menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga, bersama ataupun bersama orang-orang yang Anda kasihi, cintai, sambil ya menikmati suasana rumah ya. Mungkin lebih baik kita di rumah saja di masa-masa sulit, masa-masa COVID seperti ini ya. Oke, sobat, seperti biasa di sore hari ini kita punya satu acara khusus di setiap hari Senin, yaitu Sekolah di Radio Kelas Bahasa Indonesia ya. Dan sore hari ini Pak Franz sebagai mentor dari sekolah di radio ini sudah hadir di studio Max FM. Kita sapa Pak Franz. Selamat sore Pak Franz. Selamat sore Pak. Apa kabar Pak Franz? Baik-baik Pak. Baik-baik ya. Pak Guru ini selalu baik-baik, iya. Selalu oke ini. Oke, Pak Franz, sore hari ini kita akan masuk ke sekolah di radio kelas bahasa Indonesia yang kesekian kali ya. Dan apa yang Pak Franz tawarkan pada sore hari ini untuk kita masuk di dalam obrolan kita berkaitan dengan kelas atau ya, bahasa Indonesia ini? Selama kita bernama manusia Pak, yang satu ini sangat-sangat diperlukan. Kalau tidak ya apalah artinya begitu. Jadi saya bawakan ini bahasa dalam pergaulan. Bahasa dalam pergaulan ya. Oke, Sobat Max, dan mungkin Anda pencinta acara sekolah di radio bahasa dalam pergaulan ya. Dan seperti biasanya Pak Franz sudah menyiapkan catatan yang akan disampaikan oleh Pak Franz. Dari catatan ini kita akan masuk acara ini. Silakan di nomor bisa juga lewat SMS atau WA di 0822 47035381. Oke, silakan Pak Franz. Baik Pak. Bahasa dalam pergaulan. Dengan bahasa, konflik, permusuhan, peperangan, pembunuhan dapat terjadi. Mulutmu harimaumu, kata peribahasa. Kata-kata yang terlontar dari mulut kita
punya peranan penting. Ada kekuatan dalam kata, ungkap Tim Stafford dalam buku Madu dan Racun. Volume kata-kata yang diucapkan lewat vita suara manusia punya pengaruh luar biasa, termasuk pengaruh negatif pada orang yang mendengarnya. Karena itu, menurut Biltrop yang mengutip judul buku Shakespeare, Love Goes Toward Love, jika Anda punya partner, teman, pasangan hidup, maka pantang besar yang fatal adalah mengutuknya. Misalnya dengan mengatakan, semoga kau mati terbakar. Ini bukan tahyul karena ilmu fisika sudah membuktikannya pada saya. Demikian Biltrop. Sebaliknya, pengaruh positif kata-kata yang diucapkan juga ada. Kali yang lalu kita sudah pernah mengulas topik kata-kata pujian dan pengaruhnya. Kata-kata pujian yang diucapkan secara tulus akan membahagiakan orang yang dituju. Dia termotivasi sehingga menimbulkan gairah, semangat dalam menapaki hidup. Dia tidak akan bosan, malahan muncul kreasi-kreasi baru yang melipat gandakan hasil yang pernah dicapai. Dalam pergaulan sehari-hari, bahasa memegang peranan. Apakah persahabatan itu langgeng atau tidak, tergantung dari cara kita membawa diri. Dan bahasalah tolak ukurnya. Friends are for sharing, kata peribahasa Inggris. Sahabat-sahabat itu fungsinya tempat kita berbagi pengalaman, ide, pendapat, serta perasaan. Berkomunikasi adalah kebutuhan mendasar tiap orang. Robinson Crusoe dalam novel Daniel Defoe yang terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni selama 27 tahun. Walaupun secara biologis sehat, namun secara psikologis tidak sehat. Demikian juga seorang pria yang kaya raya, seperti karena istrinya telah meninggal dan anak-anaknya minggat dari rumah. Tidak ada teman berbincang atau bertukar pikiran. Kekayaan tidak membuatnya bahagia. Ini terbukti dari ucapannya kepada Laura Ingalls yang diperankan oleh Melissa Gilbert. Seluruh harta kekayaanku tidak bisa meringankan rasa sepiku. Pelan-pelan mencari sahabat, tapi bila bertemu, jangan lepaskan kedua pribadi itu bukan aku dan engkau lagi, melainkan telah menjadi kita. Dalam pembicaraan, kata kita akan terasa akrab daripada kata aku, karena kata aku punya tendensi egois. Persahabatan pedas, sinis, humor yang menyinggung perasaan, dusta, mengeksploitasi sahabat yang mengakibatkan kerugian material dan spiritual, memojokkan teman atau membuat gosip, sebab memberi hadiah ringan tangan, berempati bila sahabat mengalami musibah, baik lewat kata-kata maupun lewat materi yang bisa meringankan untuk mengawetkan persahabatan adalah menjaga rahasia pribadi sahabat. Karena dua pribadi antara aku dan engkau telah lebur menjadi kita, maka biasanya segala rahasia pribadi menjadi rahasia bersama antara dua sahabat. Di sini ada tuntutan moral untuk sama-sama menjaga rahasia walau terjadi konflik sekalipun. Tapi, bila mana salah satu membongkar rahasia sahabat karena konflik masalah sepele, maka tamatlah persahabatan yang dibina sejak lama. Patah arang jadinya. Sebab, membongkar rahasia yang hanya milik berdua itu berarti pengkhianatan persahabatan. Sama halnya kata kita dipilah lagi menjadi aku dan engkau. Walaupun konflik dalam skala besar terjadi, namun rahasia sahabat tidak dibuka. Maka, bila mana berbaikan kembali,
persahabatan akan menjadi semakin hangat, akrab, abadi. Kematian pun tidak akan menghapus cinta persahabatan, karena cinta itu menembus ruang dan waktu. Walau obyeknya sudah terpisah, namanya tetap hidup di hati sahabat, bahkan frekuensinya lebih tinggi. Hal ini kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cerita rakyat Sumba, ada sebuah metafor cerita perlambang sebagai contoh persahabatan yang langgeng antara dua makhluk binatang yang berlainan jenis, antara tikus dan ikan gabus. Selain berbeda jenis, juga tempat hidup atau habitat mereka berbeda. Yang satu di dalam air, sedangkan yang satu lagi di darat. Namun sangat akrab walau berkomunikasi dari dua alam yang berbeda. Tiap hari tikus mendatangi gabus dan bercanda berjam-jam lamanya. Mendatangi tikus di darat. Pada suatu hari gabus menangkap udang, kepiting, lalu menyimpannya di pinggir air untuk sahabatnya. Tikus pun membawa belalang, cacing untuk sahabatnya. Demikian mereka lakukan hampir tiap hari. Mereka tidak jemu-jemu menjalin persahabatan. Sekali peristiwa, tikus menguji kesetiaan sahabatnya. "Sahabat, saya sakit dan tidak bisa makan, kecuali kalau ada telur ayam yang engkau sendiri berikan pada saya, pasti saya sembuh," ujar tikus. "Bisa sahabat, saya akan upayakan," jawab gabus. Pagi-pagi seorang gadis datang ke sungai menimba air. Ketika perian wadah air dicelupkan ke dalam air, gabus itu masuk. Di rumah kebetulan wadah air itu ditaruh dekat sangkar ayam. Malam itu gabus keluar dan mengambil 2 butir telur ayam. Waktu gadis datang ke sungai menimba air, gabus keluar membawa telur. Lewat tengah hari, tikus datang menemui gabus seraya menanyakan kalau-kalau sudah ada telur ayam. "Sudah sahabat," kata gabus. Kata tikus lalu pergi setelah melahap telur ayam yang disaksikan sahabatnya. Memang sakit pura-pura juga itu. Beberapa hari kemudian, tikus datang ke sungai. Biasanya gabus menunggu sahabatnya di tempat yang kelihatan, tapi kali ini dia bersembunyi di bawah batu. "Sahabat, sahabat," tikus memanggil. Gabus muncul dari persembunyiannya. "Tadi saya tidur sahabat, saya sakit. Mau makan apa?" "Aduh sahabat, penyakit saya sulit diobati, kecuali dengan hati buaya." Tikus termenung sejenak. "Bisa sahabat, saya akan usahakan," jawabnya singkat lalu pergi. Pusing juga tikus memikirkan upaya apa yang dilakukan untuk mendapatkan hati buaya. Dia berjalan hilir mudik di sepanjang muara sungai. Tiba-tiba dia melihat seekor buaya di pinggir sungai yang membuka mulut dan bilas sudah banyak lalat yang hinggap, dia mengatup dan menelan. Itu tandanya dia sedang lapar. Di pinggir sungai ada pohon kelapa yang syarat buah. Diam-diam tikus memanjat dan dia memilih buah kelapa yang muda dan melubangi. Setelah memasukkan badannya, dia mengerat rangkai buah kelapa hingga jatuh persis di dalam perut buaya. Tikus keluar dari lubang buah kelapa dan mengerat hati buaya. Buaya meradang kesakitan, akhirnya mati terdampar lebih jauh lagi dari pinggir kali. Dengan rasa bangga melalui perjuangan makan obat penawar, gabus sembuh. Demikianlah persahabatan kedua binatang yang berlainan ras terbina hingga akhir hayat mereka. Manusia memberikan pelajaran berharga. Sekian. Oke sobat, itu tadi ya catatan yang sudah dibaca dari catatan tadi. Kita akan masuk di dalam obrolan kita di sore hari ini. Sekali lagi saya ingatkan, Anda nanti bisa bergabung di acara ini. Silakan menelpon di 0823 3973 8662
atau SMS WA di 082247035381. Oke, kita langsung saja. Pak Frans, halo. Ya, ya, halo. Kita langsung saja, Pak, ya. Iya, iya. Oke. Pak Frans, Pak Frans mengangkat topik bahasa dalam pergaulan. Melihat topik ini, apa yang Pak Frans hendak tawarkan? Kita ya, terima dulu nih, Pak Frans. Ya, ya. Ini tidak tahu lagi. Max FM, selamat sore. Halo. Oke, ya. Ya, langsung Pak Frans. Ya. Apa yang Pak Frans tawarkan dengan topik ini, Pak Frans? Sebagai makhluk sosial ini, dimanapun kita berada, apakah itu ya di suatu tempat lalu punya tetangga lah, atau bagaimana di kantor kah, di sekolah kah, bahwa dengan bahasa saja itu bisa menimbulkan pertikaian, perselisihan, bahkan sampai skala besar begitu, mungkin sepotong kata pun itu bisa menimbulkan permusuhan begitu, Pak. Jadi karena ini setiap hari ini ribuan kata kita gunakan begitu, ada yang positif, ada yang negatif. Dan kalau kita selalu menggunakannya negatif-negatif saja, itu akan tertanam di dalam otak kita dan kita akan peliharanya, dan setiap omong itu selalu negatif saja pada orang lain, dan ini yang berbahaya, Pak. Itu artinya Pak Frans mau katakan bahwa ada kekuatan di dalam kata atau kalimat, ya? Iya, betul, sudah Pak, sudah dibuktikan tadi dari tulisan kita ini bahwa ini orang yang ahli ini mengatakan, saya sudah membuktikannya bahwa kata-kata itu punya peran, maka jangan pernah mengutuk orang lain begitu, karena kalau kutuk ini dia akan berpengaruh besar terhadap metabolisme dalam tubuhnya, begitu mendengar kutukan itu, dan akhirnya itu bisa terjadi betul begitu, Pak. Dan kita bisa lihat buktikan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Kalau orang mengutuk temannya begitu bisa terjadi. Jadi kebalikan dari mengutuk adalah memberikan kata-kata pujian. Kata-kata pujian begitu, itu ya sangat berpengaruh positif bagi seseorang itu. Itu pujian yang tulus begitu. Membangkitkan ya motivasi. Ya. Itu bukan hanya dalam kehidupan berkeluarga saja, Pak Frans, ya, tapi ya dalam kehidupan sosial di tempat kerja. Iya, betul sekali, Pak. Itu bagaimana antara bawahan dan atau bos dengan bawahannya, saya kira itu menjadi hal yang penting, ya. Iya, iya. Oke, tapi di sisi lain, di dalam kehidupan juga, Pak Frans, seseorang juga itu tidak bisa berdiri sendiri atau berjalan sendiri. Paling tidak dia punya teman cerita, teman berbagi rasa. Iya, ini iya. Bagaimana, Pak Frans? Coba melihatnya, Pak. Betul, sudah, Pak. Coba saja kita hidup sendiri saja dalam rumah begitu. Tidak ada teman apa-apa, tidak ada kawan bicara. Kita sepertinya di neraka, Pak. Tadi satu contoh ini, Robinson Crusoe yang diceritakan dalam novelnya Dufu itu, itu begitu dia menderita selama 27 tahun itu, Pak, hidup tanpa teman itu. Di sebuah pulau begitu kosong. Iya, di sebuah pulau terpencil. Untunglah bahwa pada suatu hari dia ada kapal lah begitu yang lewat, sehingga dia bisa pulang begitu di tempat yang punya kawan sesama. Sama dengan siapa lagi, si pelaut itu yang dalam Hikayat 1001 Malam, Sindbad. Sindbad itu sama juga, Pak, tinggal di sebuah pulau lalu tidak ada orangnya. Akhirnya karena memang dongeng ini ya diusahakan oleh penulis dongeng, pada suatu hari dia naik pohon, dia lihat sebuah telur yang seperti bukit besarnya. Lalu dia pergi, apa itu begitu, tahu-tahu telur ayam, telur lah begitu. Lalu dia pikir-pikir, aduh, kalau begitu yang punya telur ini lebih besar lagi begitu. Sementara dia omong, dengar sudah bunyi macam pesawat terbang. Dulu kita belum punya pesawat, tapi orang yang menulis cerita ini dia sudah bayangkan seperti pesawat ini bunyinya. Dia sembunyi di bawah batu. Lalu dia erami ini telurnya tadi. Kan badannya di atas sana jauh, lalu kakinya dan apa, dia duduk begitu. Dia pelan-pelan ada serbet yang dia bawa ini, dia ikat sudah dirinya dengan
di kaki burung yang di sebelahnya itu begitu, pasti kalau dia terbang dia akan hinggap di sebuah pulau yang ada penghuni, dia bilang. Dan benar juga, setelah erami telurnya esok pagi-pagi dia terbang, dia begitu. Kalau tidak kan buah sengsara, tidak ada teman begitu. Tapi Pak Frans, ya itu tadi kita butuh teman untuk berbagi. Tapi di sisi lain kita juga butuh apa ya, pasangan hidup. Ya. Ini saya kira perlakuannya juga bisa lain mungkin ya, karena namanya pasangan hidup itu sudah merupakan bagian dari kehidupan kita. Di dalam kita bersikap, mengeluarkan kata-kata. Ini bagaimana Pak Frans melihat? Apa memang kalau Pak Frans kasih contoh ini, bahkan untuk pasangan hidup itu pantangan besar untuk mengutuknya. Untuk mengutuk begitu. Kalau bodoh itu sebenarnya kata-kata kutukan juga itu. Hanya kalau dalam keadaan emosi dan tidak terkontrol lagi, apa yang sebetulnya tidak boleh, itulah kita lapis omong saja begitu. Kita gasak. Terutama yang kaum laki-laki ini kan dia mendapatkan superioritas begitu dari sononya itu dalam sejarah umat manusia, patriarkis begitu, patriarkis. Yang sebetulnya sama antara laki-laki dan perempuan, tapi sejak mereka kaum laki-laki mendapatkan superioritasnya itu, ya terbawa-bawa, dan biasanya yang lebih itu begitu menyakiti ya kaum pria, bukan saya mencelah, tapi ya yang saya dengar begitu, karena dia mempunyai kekuasaan begitu. Patriarkis artinya bahwa dialah yang dianggap bapak di dalam keluarga itu, kepala dalam keluarga. Padahal tanpa ibu juga ya mungkin tidak bisa. Jadi tentu ketika untuk mendapatkan hal positif bisa terjadi di dalam rumah tangga, ini jaga itu kata-kata itu Pak Frans. Ya memang itu kata-kata ini ya. Karena sangat berpengaruh. Pak Frans, seingat saya dulu kita pernah juga ngobrol berkaitan oleh seorang laki-laki dalam per hari itu. Rupanya perempuan dalam hal ini lebih banyak, ini mencapai 11.000 kalau tidak salah dulu. Sedangkan laki-laki 4.000-an saja itu dalam. Iya. Pernah dulu ya memang. Iya. Ya mungkin sang Winis begitu. Dia kuat bicara, dan orang-orang seperti yang bertipe sang Winis cepat sekali mendapat sahabat, walaupun orang yang baru, orang asing begitu paham dia, cepat sekali dari cara omongannya begitu, dia supal dia, suka omong begitu. Memang ada juga yang pendiam begitu, tapi yang itulah menyebabkan ini banyak omong begitu. Oke, melihat juga bagaimana orang boleh kaya, orang boleh makmur, tapi hidupnya tidak bisa bahagia kalau tanpa orang lain. Iya, ya, apalagi tanpa berbagi perasaan. Sekarang ini kau, aku, kita, kau, aku dan kita. Ini rasa-rasa hampir bersamaan juga. Tapi kok ini sangat menentukan di dalam bagaimana kita menjalin persahabatan nih, Pak Frans. Ya, itulah makanya kata kita ini dia lebih akrab sudah. Tidak memisahkan diri dari engkau begitu. Kita, bagaimana kita? Kita artinya bahwa kita diikat sudah ini yang kita dan aku, orang berceramah, berpidato. Kalau dia menggunakan kata kita seperti yang kita ketahui begitu, itu lebih akrab daripada aku, aku, aku. Itu akan timbul rasa sepertinya dia ingat diri kalau dia main aku, aku. Seperti aku pernah ini ke luar negeri ini begitu buat. Itu orang akan yang faham itu akan mencibir atau apa, ingat diri begitu. Tapi kalau kita upayakan kita secara kekeluargaan sehingga kita lebih banyak menggunakan kata kita begitu. Kita sekarang ada mengalami musibah setelah pandemi ini COVID-19, kita dilanda lagi oleh banjir, oleh itu, berkita-kita itu lebih akrab. Jadi dalam pengertian itu, ketika menjadi akrab tentu suasana, apalagi dalam dua persahabatan dua orang itu Pak Frans ya. Iya. Ketika sudah memakai
kata kita itu artinya tidak ada membedakan. Tidak membedakan. Itu teman sejati. Sehingga rahasia tadi sudah menjadi rahasia bersama begitu Pak. Jangan dibongkar lagi. Kalau dibongkar biasanya itu yang menyebabkan patah arang begitu Pak. Nah, itu akan mendatangkan yang fatal begitu. Kalau sudah tidak ini lagi bersahabat lagi begitu, tidak ada ampun lagi patah arang begitu. Lain halnya kalau biarpun ada perselisihan skala besar begitu, tapi rahasia tetap dijaga. Kalau berbaikan nanti akan tambah akrab begitu. Bahwa tidak buka orang punya rahasia begitu, kawan punya rahasia begitu. Dia, dia jaga terus itu ya. Iya, iya. Lalu Pak Frans, persahabatan itu sendiri menjadi hal yang justru sebenarnya bernilai positif itu Pak Frans. Iya, iya. Bisa saling berbagi itu ya. Iya. Tapi gampang-gampang sulit mencari teman yang sejati. Pak, mencari musuh ini dalam detik saja bisa Pak. Pasang kaki dia, dia jatuh. Jadi musuh sudah ini Pak. Mulai berkelahi sudah begitu. Atau ini binatang yang biasa kita tahulah. Misalnya monyet, anjing. Apalagi di Jawa ini yang paling anjing kurapan begitu, aduh itu penghinaan luar biasa. Atau kerbau begitu sama orang, padahal ini nama binatang saya, tapi ditujukan pada orang itu menjadi kata-kata yang pedis dan itu ya menimbulkan konflik begitu. Kalau kita ucapkan kepada orang, jangankan lagi itu Pak, orang yang punya cacat pun misalnya dia buta, hei kok orang buta begitu, dia sakit hati sekali Pak, meskipun dia buta juga, buta. Dia tuli, kau tuli sekali, pekak begitu. Padahal dia sudah tuli, jangan sebut lagi tulinya. Orang pincang, hei si pincang, jangan bilang lagi sama dia Pak. Dia akan tersinggung sekali, sakit hati. Walaupun sebetulnya benar. Begitu. Jadi itulah manusianya Pak. Jadi ya... Jadi ya dia harus apa? Jaga rasa itu penting. Jaga rasa Pak, tenggang jaga, rasa. Iya, tenggang begitu. Rasa itu di dalam menjalani hidup ya. Oke Pak, ya mungkin kita sedikit lebih meluas Pak Frans. Kalau kita melihat bagaimana bagaimana Pak Frans melihat pola kehidupan berkeluarga ya ini di masyarakat kita atau kadang sering dibedakan antara ya dikatakan orang timur dan orang barat. Kamu di timur kan lebih keras itu di dalam apa mungkin di dalam keluarga terhadap anak-anak. Bagaimana Pak Frans melihat Pak? Ya memang banyak yang anggapan begitu. Misalnya orang Jawa menganggap dari timur NTT begitu watak keras begitu. Dan ya kita harus akui bahwa betul juga kita ditempa sudah dalam hidup kita ini watak keras sehingga ya kita kasar-kasar juga. Nah, tiap suku ini ya berbeda-beda tergantung dari ya pembiasaan dari dulu. Mungkin juga ada benarnya itu pembiasan dari topografi tempat tinggalnya begitu kita pernah singgung dulu sehingga ya orangnya kasar-kasar begitu atau ya semuanya itu ya tergantung pembiasan dari dulu lah begitu. Termasuk di dalam berkata-kata ini kadang-kadang dalam kandang hewan juga pindah di rumah ini. Iya. Itu juga Pak, hewan, iya. Lalu kita ini orang Sumba ini, buah-buahan saya itu bisa menjadi simbol makian kalau diterapkan lagi begitu, tidak boleh kita, hei ambalain, bilang aduh, ini maki sudah ini Pak, hei kondorum, begitu, maki sudah Pak, begitu, padahal ini ya buah-buahan saja, sama halnya dengan kalau sebut kima, sebut ketabi, begitu, kalau di sebut pada orang itu dia akan tersinggung sekali menila begitu itu makian sudah itu sakit hati padahal ini ya sebetulnya tidak ada hubungannya itu hanya bahwa pembiasaan usual meaning artinya dulu penggunaan bahwa kalau omong begini ya maksudnya begitu akhirnya menjadi terbiasa begitu lama-lama menjadi biasa sama dengan di Jawa kata bajingan sebetulnya bajingan itu hanya tupai yang pencuri kelapa makan kelapa tapi seorang laki-laki yang
kuat berselingkuh ini disebut sudah bajingan begitu. Dia akan tahu sudah maksud orang mengatakan bajingan begitu. Tapi ya di sisi lain mungkin kita juga bisa membagi kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan mungkin kita malam hari ini juga lebih melihat dalam verbalnya Pak Frans ya. Iya, iya, iya. Kita juga pahami bahwa di kita sini juga kekerasan verbal itu juga masih cukup kuat itu Pak Frans. Iya, iya. Terhadap anak-anak kita Pak Frans, contoh tadi ya, makian. Iya, terhadap anak-anak memang itu, ya, itu sulit-sulit. Dan memang ya, tahun 50-an, 60-an, 70-an, bahkan 80-an pun ini, orang tua omong itu ya anak-anak masih ikut. Semua data orang pastor di Amerika dari Timor juga itu. Halo dia... Pak Frans, tahan dulu ada yang telepon. Max FM, selamat malam. Halo. Aduh. Halo. 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 Ya. Selamat malam. Bung Helo. Aduh. Ya. Jari enggak mungkin, Bung Rey. Iya, iya, iya. Oke. Okay. Ah, apa kabar Bung Helo? Ya, ya. Baik. Baik, baik. Ya, oke. Okay. Ya. Ya. Salam sehat untuk Bung Rey. Salam sehat. Salam Bapak Frans ya. Ya. Iya, iya. Ilustrasi persahabatan si tikus dan si ikan gabus ini, kalau saya lihat, itu disuruh ambil telur, mencari telur kepada ikan gabus kan bukan suatu pekerjaan yang mudah. Iya. Yeah. Karena ya sudah pasti kalau telur ayam tuh dia di darat ya Pak. Itu sudah pasti. Sementara habitat atau kehidupan ikan gabus ini harus di dalam air toh. Jadi menurut saya persahabatan yang memang seimbang di sini. Apa mungkin juga tikus bisa ambil secara langsung hati buaya ini? Dan tidak mungkin juga Pak ya. Semuanya mengandung risiko semua dalam persahabatan. Yeah. Mesti saya lihat di sini antara persahabatan antara si tikus dan si ikan gabus ini memang ada keseimbangan. Tidak ada satu yang diuntungkan atau satu yang dirugikan. Namun dalam perjalanan kehidupan kita sebagai makhluk sosial, ya kita diciptakan selain makhluk individu, juga kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam persahabatan memang tidak seperti persahabatan si tikus dan si ikan gabus juga Pak ya. Kadang persahabatan itu bisa mencari keuntungan diri sendiri dan merugikan satu pihak. Iya. Ini pesan moral dari persahabatan ikan gabus dan si tikus ini untuk kita bagaimana dalam menjalani persahabatan itu. Sehingga tidak ada yang dirugikan atau tidak ada yang diuntungkan. Di sini harus ada keseimbangan. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, dalam persahabatan juga seringkali juga pakai bahasa-bahasa kiasan juga ya. Macam seperti yang dikatakan Pak Frans tadi, kalau memang dia minta maaf salah penglihatannya, oh si buta. Dalam bahasa sabunya monekeo. Kalau dia salah pendengarannya dituli atau menehoe. Kalau saya melihat menyimak itu memang kasar dia. Pernah seorang pelayan Tuhan, seorang pelayan senior
kita ini kalau lihat orang yang berkekurangan dalam hal fisik, misalnya dia pincang, panjang sudah si pincang atau si beko. Menurut Bapak pendeta ini itu sangat merugikan mental seseorang. Itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Coba seperti yang dikatakan oleh Pak Ustaz tadi, suatu kebiasaan itu walaupun dia tidak benar, dibenarkan sudah. Lama-lama karena jadi benar. Biasa, karena sudah biasa untuk mengucapkannya begitu. Contoh lain, dalam relasi dalam rumah tangga juga. Cerita ini betul juga yang disampaikan Bapak. Faktor dominan yang paling menonjol dalam kehidupan rumah tangga ini, kita ini laki-laki nih Pak ya. Kalau istri sudah salah masak mungkin kerembuah. Nah ini sering saya dengar begitu, menganggap istrinya bodoh, malah diganti nama lagi kerembuah lagi atau sejenis hewan lain. Nah menurut fotografi itu bagaimana itu? Apakah hal-hal itu bisa masih bisa ditolerir di zaman sekarang ini, Pak? Kata-kata. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya angkat saya. Iya. Terima kasih, Bro. Oke, makasih. Oke, ya. Bung Helon tadi, Pak Frans. Iya, ya, singkat pertanyaannya, Pak. Nah, berkaitan dengan bahasa-bahasa kasar. Iya. Nah, terlebih di dalam rumah tangga nih. Apakah untuk masa-masa begini itu masih bisa ditolerir atau sudah dianggap biasa sudah itu, Pak Frans? Bagi kita di sini ini di dalam rumah tangga. Iya. Itu memang karena sudah terbiasa ya, akhirnya kita kebal sudahlah begitu. Itu sudah biasa dia begitu, omong begitu. Tapi hanya hal yang baru begitu, kalau hal yang baru itu yang orang rasakan begitu. Jadi misalnya tiba-tiba saja kita ucapkan suatu kata yang tidak pernah dia dengar ini, yang menyinggung, dia akan rasakan sekali. Tapi kalau sudah biasa, kami minum bodoh kok, begitu terus-terus, akhirnya dia tidak rasa lagi. Begitu di Sumba Barat ini, maki ini anak-anak ini, terutama anak laki-laki lah, anak perempuan ya jarang saya dengar itu dalam kelompok dorong maki-maki begitu. Anak laki-laki dorong sebut dorong punya alat kelamin sendiri, tapi hanya ibu disuruh ini dengan ibunya begitu terus-terus begitu, Pak. Sehingga saya pernah bawa tahun lalu barangkali sepung saya dusun begitu, seorang ibu ini maki-maki di punya anak laki-laki ini. Lalu saya tanya, Mama, apa dengan Mam? Saya bilang, dia malu sudah. Mau bagaimana? Maki-maki dia punya anak laki-laki ini. Jadi sekarang sudah terbiasa, orang anggap sudah itu satu hal yang wajar saja. Ketemu, masih baku maki lagi, ketemu kawan lama lagi begitu, ketemu, terutama di Batak, di Ambon ini, masih baku maki-maki lagi, sudah lama begitu, langsung maki begitu, karena kebiasaan sudahlah. Begitu. Oke. Ya itu mungkin di dalam hal yang Bung Helon coba lihat tadi di dalam yang berlainan apa begitu habitat begitu ya? bukan dalam pengertian bahwa itu dalam lingkup rumah tangga ya. Antara suami istri tapi di satu sisi Pak Frans ada hal lain juga ya, bagaimana kita membangkitkan motivasi anak-anak ini, terutama orang tua dan anak-anak. Menurut Pak Frans tadi kan kata-kata juga bisa membangkitkan motivasi, semangat untuk anak, untuk dia bisa lebih maju lagi, dia bisa menjadi yang lebih baik lagi. Apa Pak Frans, kalau kita melihat itu Pak Frans seorang pendidik sekian tahun, tentu melihat pola-pola bagaimana anak-anak yang mendapat
apa pendapat dorongan untuk lebih baik lagi, motivasi yang lebih baik lagi dari rumah dibandingkan dengan anak-anak yang mungkin tidak pernah mendapat itu. Bagaimana Pak Frans melihat ini? Memang saya lihat ini, Pak. Mudah-mudahan ini orang-orang di sini tidak tersinggung itu. Anak-anak dibiarkan saja, Pak. Apalagi sekarang tidak ada sekolah tatap muka ini. Dibiarkan saja keluyuran dan sehari suntuk begitu. Bebas saja mereka buat apa begitu. Tidak pernah itu diberitahu kamu kerja sedikit untuk rumah tangga lah begitu kerja. Nanti baru ada waktunya bermain. Tapi dibiarkan saja begitu. Nanti kalau musim mercun lagi ini, Pak, nanti aku di mana-mana bunyi mercun. Tidak pernah dilarang ini, jangan terlalu atau apa begitu. Itu kita bisa lihat di situ, Pak, bagaimana peranan orang tua. Saya bukan mau kita puji diri lah di situ, Pak. Artinya bahwa saya betul-betul kalau dalam misalnya pada tahun baru atau Natal ini, saya jaga betul kamu terus bermain mercun. Pertama itu rugi keuangan begitu. Buatlah cara lain, cara kegembiraan, apakah nyanyi-nyanyi itu lebih baik daripada bunyi yang ngeri-ngeri. Nah, bikin terkejut orang, bikin orang yang naik motor bisa kaget, apalagi buang di dekatnya begitu. Itu tidak dinasihati anak-anak begitu, Pak. Jadi dorong bebas saja. Ya, mungkin Pak Frans juga punya pengalaman ya, punya hal yang bisa Pak Frans bagikan. Misalnya anak-anak yang juga dari keluarga yang ya minta maaf saja, yang mungkin kurang mampu, tapi ya motivasi dari orang tuanya ini begitu kuat untuk mendorong anak ini meraih lebih baik lagi, dan ternyata berhasil. Apa Pak Frans pernah melihat itu, Pak Frans? Ya betul sekali, Pak. Jadi dorongan dari rumah itu, ya. Dorongan dari orang tua begitu. Sehingga dia, anaknya itu berusaha, kan tadi kata-kata yang memberi motivasi, motivasi ekstrinsik dari luar. Kalau motivasi intrinsik dari dalamnya sendiri ya. Itu ya. Tapi ekstrinsik itu mereka butuhkan begitu dari orang lain begitu. Sehingga orang bisa berjuang itu, Pak, begitu. Kalau tidak pernah disentuh oleh ya dorongan yang positif, yang baik begitu, ya mereka biasa saja begitu. Jadi kalau kita sudah belum apa-apa sudah bermain dengan bahasa kau tolol, kau bodoh, tidak bisa apa-apa. Ini ya mematikan. Kalau kita selalu biar belajar juga saya ini bodoh udah begitu. Kembali juga selain di rumah, di sekolah juga sistem pengajaran di sekolah ini. Bagaimana Pak Frans melihat apa sistem pengajaran di sekolah dengan kata-kata? Apakah seorang guru juga dibekali dengan sikap untuk menguatkan, memberikan motivasi terhadap anak didiknya, anak didiknya, Pak Frans? Iya, Pak. Saya memang pengalaman mengajarlah dari tahun 68 sampai tahun 2011, potong 3 tahun begitu. Saya di muka kelas terus itu. Lalu saya punya pengalaman banyak juga terhadap perilaku anak-anak, Pak. Misalnya saja di SMA, tiba-tiba ada seorang bapak yang nyasar begitu, lalu dia melalui di kelas kami. Lalu anak-anak kata, tawa terbahak-bahak. Lalu saya suruh bapak, saya berikan nasihat, Pak. Bagaimana rasanya itu? Seandainya kamu yang tua begitu, punya suruh pikun, suruh tua, lalu tiba-tiba muncul dia sekolah. Masuk begini tadi, apakah kau senang kalau diketawakan? Tidak ada yang jawab, sudah, Pak. Itu orang tuamu. Walaupun bukan dia yang melahirkan engkau, tapi itulah orang tua, jangan ketawakan begitu. Akhirnya orang tobat, Pak. Lain kali lagi di kelas, ada seorang siswa ini, dia kalau membaca ini, begitu dia gagap begitu. Ketawa lagi, Pak, ketawa.
Saya gunakan lagi jam pelajaran, Pak, untuk menasihati mereka. Nah, bagaimana ini temanmu? Kamu kan dia kawan kelas lagi, bukan kelas lain ini. Lalu dia juga ini kan sama dengan kamu saja. Mungkin dia juga ini ya latar belakang di sana, orang tuanya sama dengan kamu juga. Kenapa kamu selalu ketawakan dia kalau tiap kali dia gagap? Seandainya engkau yang gagap begitu, suka ditertawakan, seandainya engkau. Lalu kamu anggap dia ini bodoh begitu. Kalau dia tekun belajar betul ini, dia akan lebih kamu, saya bilang. Dari bahasa saya, dia tekun belajar dan pada semester itu dia ranking 3, Pak. Dari tadinya ini yang tidak terhitung rankingnya. Lihat saya, dia sudah jadi pegawai itu, dia rangkul saya, dia... Ini uang rokok, Pak. Udah bilang biar saya tolak, tidak, Bapak mesti ambil. Saya ingat itu sudah, itu tanda terima kasihnya, saya bilang. Dan banyak anak, Pak, yang buat begitu. Lalu saya nasihat lagi berjam-jam. Saya tidak takut rugi, Pak. Saya nasihat berjam-jam begitu. Akhirnya ini orang pintar sekali. Itu begitu. Jadi artinya diberi motivasi mereka. Kalau orang anak ketau, jangan terus dukung lagi anak. Semangat dia. Tapi di sisi lain juga, Pak Frans, ya kita juga tidak bisa pungkiri bahwa rasa rendah diri juga ada. Baik dari mungkin dari segi ekonomi, dari segi fisik, dia bisa menimbulkan rasa rendah diri. Itu Pak Frans bisa berbagi pengalaman bagaimana menyikapi itu, Pak Frans. Terhadap anak-anak didik ini. Ya, sebetulnya juga itu bisa diberi nasihat, Pak, itu yang begitu. Jadi bagi cerita atau anekdot begitu bahwa Tuhan ini memberikan kita hidup dalam sehari 86.400 detik. Apakah kita bisa gunakan dalam beberapa detik saja kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan atas hadiah ini dalam sehari hidup kita ini? Kita bisa berbuat amal kepada orang lain yang kekurangan. Kenapa kalau kita berkelebihan itu, kita bagi juga lah itu rahmat yang Tuhan berikan cuma-cuma pada kita, kepada yang membutuhkannya juga. Pokoknya kita macam-macam lah cara mendorong sehingga timbul rasa simpati, empati begitu. Oke, kita terima telepon lagi. Max FM, selamat malam. Malam, Bung Re. Selamat malam. Mama Umbu. Iya. Boleh jauh sedikit dari radio monitornya, suaranya melenting kembali. Sudah jauh. Ya, oke. Okay. Silakan. Selamat malam, Bung Re, dengan Pak Frans. Selamat malam. Ya, silakan. Saya dengar tadi dari keluarga tidak mampu, Pak. Termasuk saya, Indah. Kan begini, anak-anak saya ada 4 orang. Iya. Karena memang dorang di sekolah dari SD. Kami cipta memanjakan dengan uang. Hanya mereka belajar dari itu sampai dong tamat dong. Jadi yang waktu dong kuliah itu yang menyakitkan. Berat itu ya. Iya. Karena kuliah ini langsung dengan 3 orang dong. Jadi yang sulit sekali keuangan. Tapi untunglah ada jalan terbaik karena Bapak Umbu terpanggil di BPI. Jadi bisa untuk tuntaskan sekolah mereka. Dan dorang selalu ikut nasihat orang tua. Jadi untuk orang tua yang sekarang yang masih menyekolahkan anaknya mulai dari SD itu jangan manjakan dengan uang. Karena nanti di waktu kuliah itu orang kan jauh dari kita. Bisa dong tipu sama kita minta uang sekian mau bayar itu ini. Tapi mereka tidak begitu, Bapak. Jadi kan bersyukur sekali sudah 2 orang yang selesai. Tinggal yang bungsu yang belum. Artinya dorang, halo ya? Mama Umbu, maaf Bapak, saya potong. Artinya mereka sangat mengerti dengan kehidupan dari Papa Umbu, Mama Umbu begitu, iya, anak-anak. Iya, Bapak. Yang membantu. Jadi kami orang tua sangat bersyukur.
Maaf, saya tanya lagi Mama Umbu. Iya. Bagaimana dengan sikap Papa Umbu, Mama Umbu di rumah selain tidak memberikan uang yang berlebihan terhadap mereka? Bagaimana dengan menjaga sikap kata, terutama kata-kata, karena kita lagi belajar tentang kata-kata. Oh, kata-kata. Hmm. Kalau kami selalu sarankan tidak boleh foya-foya, harus belajar hidup miskin, begitu. Jangan tinggi hati, jangan sombong dengan orang lain, terlalu sopan begitu. Iya. Oke. Okay. Yang satu lagi Bapak. Iya, silakan. Mengenai anak-anak sekarang ini, yang daring. Iya. Kasihan mereka. Iya, iya. Yang masuk sep cucu ini kan berkelas 1 SD. Belajar di rumah ini terlalu susah. Iya. Anak-anak tidak mau belajar. Apalagi 2 minggu sekali berkumpul tugas, jadong bebas sekali. Kalau orang tua kurang pelit untuk belajar, berarti anak-anak tidak akan berhasil. Iya. Ya, saya minta semoga corona ini cepat berakhir, Bung Gaye. Iya. Supaya anak-anak bisa sekolah tatap muka. Iya. Ya, itu sadar saya, Bung Gaye. Terima kasih, Mama Umbu, untuk berbaginya ya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Oke, Pak Frans, bagaimana Pak Frans melihat apa yang disampaikan oleh Mama Umbu dalam serba situasi yang maaf, kekurangan katanya? Ya, tapi itulah, dan bahwa anak-anak itu mengerti situasi keadaan. Oke, sebelumnya kita terima lagi ini. Ya. Max FM, selamat malam. Oh, terputus dia. Ya, silakan gabung lagi, sobat. Anda terputus ya. Ya, silakan Pak Frans. Jadi artinya bahwa anak-anak juga ya mengerti situasi, artinya tidak merengek atau apa menuntut pada orang tuanya begitu, dan itu ya baik, itulah sifat baik pada anak-anak. Karena tadinya memang tidak dibiasakan, dimanjakan dengan itu, lalu mereka sudah tahu itu kehidupan begitu, sehingga tidak menyulitkan orang tua pada waktu mereka berada di jenjang pendidikan yang tinggi begitu. Pak Frans punya pengalaman dalam kehidupan pribadi Pak Frans dengan anak-anak. Aduh. Saya lihat Pak Frans juga cukup sukses di dalam membawa anak-anak Pak Frans ke tingkat yang lebih. Inilah Pak yang saya tinggi. Katakan itu mujizat dalam hidup saya. Tajuh waktu itu menjelang pensiun itu dibawa 1 juta Pak, hanya 600 begitu. Depan Pak pensiunin. Sebelum pensiun 600, yang lain sudah juta-juta Pak, begitu. Sementara saya sudah sekolahkan juga anak-anak di perguruan tinggi waktu itu. Sampai pensiun lagi buat apa saya malu-malu Pak, hanya 277 itu gaji pensiun dari KWI, Kantor Wali Gereja Indonesia, begitu Pak. Kan saya masuk dana pensiun, hanya itu saja Pak. Lalu semuanya itu ada saja rezeki Pak. Jadi mungkin ini yang dikatakan ini hukum kekekalan energi barangkali, bukan barangkali itu Pak. Kan dulu di Leo pernah 30 anak yang saya tampung di rumah ini. Dulu tidak sulitin, ada Pak, ada sawah, kita kerja sawah, lalu tanam sayur begitu, sehingga anak-anak yang, dan saya catat semua di buku saya Pak, ini anak-anak yang itu sebahagian besar jadi manusia yang tidak sampai 10, yang saya tidak tahu lagi orang punya data hidup bagaimana selanjutnya. Yang lainnya ada yang DPR, ada yang dosen, ada yang guru, banyak lagi yang guru, pegawai camat dan sebagainya. Saya ada hitung semua itu Pak. Jadi itulah. Dulu orang tuanya tidak pernah kenal mereka. Pergi antar sudah di lewe ini, pulang sudah. Tamat SMP baru dorang pergi nanan. Tidak tahu juga punya orang tua. Mungkin itulah barangkali ini Pak. Ini hukum kekekalan energi. Seberapa kalori yang kita pernah keluarkan itu, dia tidak akan hilang. Dia akan kembali lagi dalam bentuk lain begitu. Apakah orang lain itu begitu, bentuk lain begitu. Mungkin itulah sehingga 8 anak kami ini Pak, yang 6 orang itu dorong bisa lulus sarjana semua. 2 orang memang dari ketidakmauan sudah mereka, kami juga mau kuliahkan. Satu frustrasi karena tes polwan begitu, dia lulus. Di akhir kesehatan juga lulus, tiba-tiba dinyatakan tidak lulus.
dia frustrasi tidak mau kuliah lagi begitu. Satu juga kita kuliahkan lalu karena dia lebih suka berbisnis, dosen bilang kau pilih salah satu bisnis atau kuliah, pilih bisnis, akhirnya terjadilah yang 6 orang tadi ini dorong kuliah dan sampai bahkan tidak selesai cepat sebelum waktunya juga ada yang begitu. Dari pengalaman hidup Pak Frans, ya. Ini anak-anak bagaimana Pak Frans membentuk mereka dari ketika masih pendidikan kecil? Begitu. Ya. Mungkin dari sikap hidup, dari suasana kebatinan dalam keluarga itu mengakibatkan. Saya memang mengaku terus terang saja Pak, saya tidak biasa memberikan pendidikan melalui kata-kata ini. Mama sudahlah begitu yang itu mendidik mereka ini. Pulang sekolah, dorong SD ke SMP, tadi pelajaran apa? Mana bukti begitu? Selalu dikontrol mereka ini, sehingga orang ini benar-benar juga belajar, tidak ada yang pergi jalan hari biru begitu, sehingga terbukti. Lalu ada kesalahan mereka, mama selalu segera memperbaiki. Tuntaskan. Saya hanya memberikan teladan saja begitu Pak. Saya pesan buku majalah yang banyak begitu, lalu saya baca begitu Pak, dorong lihat saya baca, dorong juga suka baca, menulis begitu, dorong ya suka juga begitu itu maksud saya. Dan memang beberapa di antara mereka itu ya ada yang penulis buku juga, ada penulis di majalah, redaksi surat kabar begitu mereka. Jadi artinya di dalam suasana rumah tangga itu saling mengisi antara orang tua itu menjadi penting. Iya, iya. Kalau Pak Frans dengan sikap hidup, kalau mama dengan kontrolnya yang ketat ya. Kontrol. Iya. Silakan Pak Frans, lalu. Iya, ini artinya uang memang selalu menjadi masalah kita karena ya kesulitan terbaik. Kecuali kalau ya saya dapat honor dari surat kabar, saya delay waktu itu sudah banyak surat kabar, tempat menulis itu baru dapat sedikit lah dengan anak honor di ya Pentram itu. Memang tidak sama dengan pegawai negeri juga waktu sebelum saya pindah di Wengapu ini, dapat juga, tapi karena ada sawah begitu itu sangat terbantu. Jadi itu selalu kesulitan uang. Lalu anak-anak ini itu yang sulung terutama ini menangis ini minta uang begitu. Tidak ada bilang banting diri ini. Saya kasih uang logam ini kau pergi tanam di sana supaya nanti tumbuh dan kau siram air terus ya. Dia pergi tanam itu dan dia siram air tiap hari. Kenapa bapak dia belum tumbuh? Oh, kalau begitu ya tidak bisa, sudahlah. Berhenti sudah. Begitu. Dia sebusuk. Akhirnya dia tulis lagi di majalah waktu dia kuliah di sana. Saya punya bapak dulu begini-begini. Dia biar sudah supaya menjadi pelajaran. Oke. Tapi Pak Frans, di satu sisi ya... gizi di dalam pemenuhan gizi terhadap anak-anak Pak Fransa 30 gizi orang. Iya, gizi. Gizi untuk kondisi fisik mereka. Bu Frans mengelola gizi anak-anak ini. Iya, memang kerja keras tanam sayur, lalu padi juga ini. Kalau jagung kita bisa tanam jagung, ubi, petatas begitu di belakang rumah, jadi macam-macam begitu. Lalu saya macam orang gila juga pergi cari ikan ini, pancing ini, Pak, kenal semua lorong apa begitu, begitu, sehingga bisa hidup. Lalu anak-anak kandung sendiri, Pak, bahkan ada yang juara lomba ini, kesehatan waktu itu, anak salah satunya itu, kasih makan apa anak-anaknya ibu ini, sehingga malah juara ini lomba kesehatan, ya biasa saja itu, yang biasa juga, tapi ya pokoknya kita, ya, apa namanya syarat-syarat ilmu kesehatan lah begitu tuh biar saya membuat padahal kita makan seadanya juga. Oke, Pak Frans. Ya. Setelah 8 anak ini mentas mempunyai apa ya sudah mulai dan kehidupan mereka sendiri dan segala macam pergumulan ini selalu berdoa ini sama mereka ini. Doa ya. Ya, berikanlah mereka kehidupan yang lebih dari kami. Jangan ikut lagi kami pencari hidup ini yang ya tidak karuan. Dia selalu doakan mereka dan rupanya doa mama itu terkabul barangkali. Artinya biarpun tidak kaya tapi ya mereka lebih ini dari kami begitu. Dan di satu sisi pasti kebanggaan itu Pak Frans. Ya. Yang mungkin ya saya yakin
Pak Fransu tidak minta apa-apa dari anak-anak ya. Iya. Nah, mereka sudah jadi itu sudah disyukuri. Bangga Pak kan ini anak di Kupang dulu ini kan dia IPA ini lalu saya lihat dia punya bakat ini. Eko ambil kimia sud pikul. Tidak mau Bap, tidak mau. Dia bilang tidak. Di Wengapin dia paksa diri pergi. Tahu-tahu di baru satu semester begitu dia terpilih menjadi tukar apa namanya pergi belajar apa di Jawa begitu. Tukar siswa, tukar siswa begitu. Dari sana dia mulai telepon Bapak, terima kasih banyak Bapak dulu, Dupang lagi juga. Jadi terima kasih Bapak, terima kasih. Ya, selalu terima kasih sudah begitu. Ya oke, ya Pak Frans, ya banyak kesaksian hidup yang Pak Frans bagi berkaitan dengan bagaimana memanage bahasa sehingga menjadi bahasa yang termotivasi juga dengan sikap hidup. Dan ini tentu menjadi pembelajaran buat kita juga ya. Iya Pak. Oke, Pak Frans kita break dulu bicara hampir satu jam setengah. Selamat malam saja untuk Anda di rumah yang masih terus bergabung di Max 96,9 FM Radio Keluarga Anda. Vaksin adalah produk biologi tentu. Vaksin melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Begitu pula dengan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan dua tahap. Tak perlu khawatir dan jangan takut menerima vaksin COVID-19. Setelah vaksinasi tahap kedua, tubuh akan membentuk antibodi terhadap COVID-19. Penting untuk kita vaksin. Bagi yang telah mendapatkan atau yang belum divaksin, tetaplah melawan pandemi ini dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar tentu membuat kita mudah berkomunikasi dengan saudara-saudara kita sebangsa. Kemampuan berbahasa Inggris bukan saja memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, namun juga membuat kita dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Sekolah di Radio dihadirkan sebagai sekolah yang menyenangkan, yang dapat Anda simak di Max 96,9 FM Waingapu, live stream www.maxfmwaingapu.com atau YouTube channel Max FM Waygepe. Ayo bergabung di kelas Bahasa Indonesia bersama Frans Worahebi setiap Senin mulai jam 18 WITA. Pasukan diistirahatkan itu menjadi kalimat tunggal saja. Artinya tidak menuntut kalimat lain. Tapi dengan adanya supaya pasukan diistirahatkan, dia tidak menjadi kalimat tunggal lagi. Dia tuntut adanya induknya yang dia tergantung ini anak kalimat. Dan kelas Bahasa Inggris bersama Miss Evi setiap Sabtu mulai jam 18 WITA. Get ready with your pencil and your paper and listen to me very carefully. We are going to practice some words together. Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon di nomor 0823-3973-8662 atau melalui SMS dan pesan WA di nomor 0822-4703-5381. Mugabe tunggu ya. Sekolah di Radio, hanya di Max FM, Radio Keluarga Anda. Warga Sumba Timur dimanapun berada, rahayu. Bila kita merasa bosan dan lelah dengan banyaknya pembatasan dalam upaya bersama menghadapi pandemi COVID-19, itu adalah hal yang wajar. Namun COVID-19 masih harus kita perangi agar hal-hal yang lebih buruk tak menimpa kita dan orang-orang di sekitar kita. Agar kesulitan yang seakan memenjara kita segera berakhir. Bukanlah hal yang sulit untuk menerapkan 5M. Mari kita laksanakan langkah pencegahan COVID ini lebih ketat lagi dengan menerapkan 5M dan 3T. Pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Dan kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Selain 5M, juga 3T, testing, tracing, dan treatment. Percayalah, niat baik dan upaya yang baik akan membuahkan hasil yang baik pula.
Mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Saya Christopher Pry, Bupati Sumba Timur. Ya, benar-benar beda. Hobi beda. Olahraga favorit kita. Tapi buat nutrisi kulit, pilihan kita selalu sama. Viva Skin Food. Apapun jenis kulitmu, Viva Skin Food nutrisinya. Viva Skin Food mengandung vitamin A, E, dan F, menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Apapun jenis kulitnya, nutrisinya sama. Viva Skin Food. Viva Skin Food, nutrisi untuk kulit sehatmu. Setelah bencana melanda, banyak perabot dan peralatan rumah tangga Anda yang rusak hingga tak bisa digunakan lagi. Padahal itu semua sangat Anda butuhkan. Jangan sedih, ayo atasi. Jax MPM Finance, peduli dan hadir untuk warga Sumba Timur. Kulkas, mesin cuci, lemari, spring bed, LED TV, speaker aktif, hingga parabola bisa Anda dapatkan dengan cara kredit yang lebih ringan karena ada penurunan bunga 10%. Ya, dengan penurunan bunga 10% menjadi lebih ringan dari biasanya. Ayo, jangan lewatkan. Kesempatan ini hanya berlaku 3 bulan, April, Mei, dan Juni. Segera datang ke Jax MPM Finance, Jalan Yosudarso nomor 40 Waingapu, ke toko-toko elektronik maupun toko furniture terdekat atau hubungi Jeffrey Lado di 081. Layanan PLN kini semakin mudah didapatkan melalui aplikasi New PLN Mobile. Download dari App Store maupun Play Store. Dapatkan akses mudah layanan listrik hanya dalam satu genggaman. Dengan aplikasi PLN Mobile, semua makin mudah. Pelanggan dapat melakukan pengaduan gangguan dan keluhan, memonitor pembelian token dan pemakaian pasca bayar, pembelian token listrik dan pembayaran tagihan, permohonan pasang baru dan tambah daya, informasi progres penyelesaian gangguan, notifikasi padam dan pemeliharaan, dan notifikasi tagihan. Raih pula kesempatan emas melalui promosi tambah daya. Ramadan berkah. Promo tambah daya khusus rumah-rumah ibadah, baik masjid, gereja, pura, wihara, maupun akhir 2200 volt ampere hingga 11.000 volt ampere. Ramadan peduli. PLN juga memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk dapat berpartisipasi dalam penyambungan tenaga listrik masyarakat yang kurang mampu. Cukup dengan membeli layanan yang dibeli oleh pelanggan setara dengan 3 produk REC atau 3 MWH dan dapat dibeli khusus melalui portal layanan.pln.co.id. Dan pelanggan akan mendapatkan harga spesial tambah daya dengan pilihan daya akhir 2200 volt. Promo ini berlaku hanya hingga 31 Mei 2021. Segera ajukan permohonan melalui layanan.pln.co.id, aplikasi New PLN Mobile, atau datang langsung ke kantor PLN terdekat. Anda sedang mendengarkan Max 96,9 FM. Radio keluarga Anda.
Bye.
Oke sobat, selamat malam saja untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami di Max 96,9 FM Radio Keluarga Anda. Masih bersama Pak Frans WHB dalam program Sekolah di Radio Kelas Bahasa Indonesia ya. Oke, halo Pak Frans. Iya, halo Pak. Oke, kita lanjut ini Pak Frans. Iya, iya. Berkaitan dengan bahasa dalam pergaulan. Pak Frans, di sisi lain Pak Frans juga memasukkan cerita betapa persahabatan yang sangat kuat antara tikus dan ikan gabus ya. Ini apa yang Pak Frans ingin sampaikan dari cerita ini, terutama jika itu dimasukkan dalam kehidupan kita sebagai manusia nih Pak Frans? Iya, jadi sebetulnya ini manusia juga yang buat itu metafor tadi itu cerita dongeng begitu. Cerita manusia juga artinya bahwa mereka itu mempunyai ide bahwa seharusnya kita manusia itu begitu. Jadi sebetulnya dalam kehidupan manusia itu, ya kalau kita lihat ras ini, ada yang hitam sekali, ada yang putih sekali, ada yang merah sekali, ada yang kerdil seperti liliput atau aptap, semuanya itu manusia. Dan artinya bahwa ya persahabatan itu tidak memilih memandang bulu begitu. Demikian juga dalam perkawinan pun begitu, tidak memandang bulu, sehingga ya ada saja ya, orang putih juga kawin dengan orang hitam. Memang dalam salah satu novel ini karya William Shakespeare dulu itu, kalau saya tidak salah ingat, The Merchant of Venice, saudagar dari Venesia begitu. Lalu ada putri ini yang belum diincar begitu, ditaruh ada yang emas, perak dan kuningan begitu, tapi tidak diketahui di nomor berapa itu tempatnya emas, tidak diberitahu. Hanya pilihlah satu kotak begitu. Jadi orang berlomba-lomba. Tapi selalu layu, tidak. Tingkat persahabatan itu tidak selamanya baik-baik saja, Pak Frans. Iya. Bisa aman-aman saja, tapi bisa juga yang membahayakan ya. Iya. Ya macam ini suruh pergi cari hati buaya segala. Tapi disitulah kita dapat dilihat seberapa jauh itu tingkat persahabatan kita nih, Pak Frans. Iya. Oke, Pak Frans. Ya, ya, ya. Ya, mungkin kita akhiri sudah Pak Frans. Mungkin ada beberapa catatan Pak Frans. Ya, paling satu catatan mungkin pernah kita bawakan juga dulu ini. Oh, Pak Frans, sorry. Sebelum berakhir, tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Ya, berkaitan dengan sekolah, sistem sekolah sekarang daring, apa dari Mama Umbu di Blandok tadi. Oh, ya. Ini mungkin bagaimana Pak Frans melihat ini? Ya, tutup. Itulah. Kalau sekolah artinya seperti orang tua itulah pendidik utama dan pertama. Begitu. Sekolah itu pendidik yang nomor dua sebetulnya. Maka sekarang ini, apalagi kalau memang ini orang tuanya kebetulan juga dia pegawai, dia sekolah, dia guru itu. Ya artinya bahwa mereka dipantau ini anak-anak ini sekolah di jarak jauh ini. Begitu. Dan artinya orang tua tidak boleh lepas tangan ya? Ya tidak boleh lepas tangan. Iya, mungkin sekarang baru bagaimana orang tua bisa berperan menjadi guru. Tidak mudah menjadi guru ternyata orang. Iya memang. Kalau dulu selalu guru yang disalahkan, mungkin saat ini kita harus belajar bahwa jadi guru itu tidak gampang. Iya, iya. Oke, Pak Frans, silakan lanjut bagaimana. Iya, artinya bahwa dulu kita pernah bicara juga bahasa menunjukkan bangsa begitu waktu itu, Pak. Jadi sebetulnya arti pribahasa itu bahasa menunjukkan bangsa. Bangsa itu ialah kita, pribadi kita. Jadi kata-kata apa yang keluar sebetulnya itu orang akan menilai. Oh, dia ini orang baik, dia ini orang santun, dia ini orang tahu berterima kasih,
dia pokoknya dari cara berbahasa kita itu orang bisa menilai, orang tahu bahwa kita punya watak begitu. Apakah watak kita suka potong pembicaraan orang kah? Tiap pembicaraan mesti lebih dulu. Ini di rapat-rapat kita bisa saksikan orang-orang seperti itu tidak sabaran lagi dia potong-potong pembicara. Itu orang tahu sudah dia punya bangsa itu. Dari bahasanya tahu sudah bangsa siapakah itu begitu. Itu maksudnya, Pak. Iya. Oke, ya Pak Frans, hanya itu saja, hanya Pak. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Frans untuk kebersamaan kita di malam hari ini ya. Terima kasih juga buat sobat-sobat yang sudah bergabung, sudah ya memberikan berbagai apa ya contoh dalam berbagi contoh ya di dalam menjalani kehidupan selama ini. Oke, selamat malam Pak Frans, sampai bertemu di minggu akan datang. Salam buat keluarga ya. Oke, sobat-sobat, demikianlah akhir dari pembahasan sekolah di radio kelas bahasa Indonesia bersama Pak Frans Webby. Selamat malam untuk Anda. Terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Layanan PLN kini semakin mudah didapatkan melalui aplikasi New PLN Mobile. Download dari App Store maupun Play Store. Dapatkan akses mudah layanan listrik hanya dalam satu genggaman. Dengan aplikasi PLN Mobile, semua makin mudah. Pelanggan dapat melakukan pengaduan gangguan dan keluhan, memonitor pembelian token dan pemakaian pasca bayar, pembelian token listrik keharaan, dan notifikasi tagihan. Raih pula kesempatan emas melalui promosi tambah daya. Ramadan berkah. Promo tambah daya khusus rumah-rumah ibadah, baik masjid, gereja, pura, wihara, maupun kelenteng. Dengan hanya